Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kita menyambung kembali perkongsian kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Okey, sebelum tu minta tolong check kita punya connection ni. Okey, suara kita, suara saya dengan jelas tak? Cuba kan, boleh tak kan, maksudnya suara saya jelas, boleh bagi komen sikit, maknanya adakah jelas suara dapat dengar dengan baik ataupun tidak, tolong bagi komen insyaAllah. Okey, seperti biasa kita mulakan dengan asmaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى. اللهم صل وسلم على Sayyidina Muhammadin al-Mustafa, Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahakam Iknil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiullah Najiullah Kalimullah Khatimur Rusul خاتم الأنبياء محيي منجي مذاكر نصر منصور نبي رحمة نبي التوبة حارس عليكم معلوم شهير شهيد شهيد مشهود بشير مبشير نذير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى خاتم الأمم عالم الهدى كاشف الكرب رافع الرتب عز العرب صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أوكي. Jadi nasyid yang kita kongsikan atau baca tadi adalah kita panggil Asma'un Nabi. Asma'un Nabi ini adalah 201 nama-nama Nabi kita Muhammad SAW yang terdapat di dinding hadapan sekali. Dinding hadapan sekali Masjid An-Nabawi, di situ terdapat Asma'un Nabi ataupun nama-nama gelaran Nabi kita Muhammad SAW. So, jadi kalau siapa yang nak dengar, dekat IKIM pun ada, dekat TV Al-Hijrah pun ada kan? Ataupun type saja subscribe YouTube Ustaz Amin,
dan kita tengok, maksudnya kita kongsikan, kita tengok, kita boleh belajar ataupun sama-sama ikut Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi hari ini pengurusan emosi kita, kita dah kongsikan pada malam semalam, iaitu bagaimana kita punya fizikal ini berfungsi. Jadi apabila setiap orang itu marah, ada tiga bahagian otak mengikut model Paul MacLean. Yang maknanya yang kita perlu faham, iaitu yang pertama sekali ada dipanggil sebagai neocortex ataupun kognitif, itu 80%. 10% lagi ada limbik, ataupun kita panggil aklul rohani, ni semalam punya. Dan juga ada panggil reptilian brain, ataupun aklul hayawani. Jadi aklul hayawani Allah Subhanahu Wa Taala jadikan adalah untuk kita ada respon untuk menyelamatkan diri kita. Itu aklul hayawani. Tetapi kadang-kadang apabila kita marah, jadi letak kemudian otak limbik kita ataupun aklul rohani kita ni mula rasa sedih dan sebagainya. Kemudian kita pun takut di hijack, dipanggil amigdala hijack, yang menyebabkan maksudnya otak manusia itu dia aklul hayawani ataupun reptilian brain itu tidak aktif dan dia lupa, dia jadi lupa maknanya keadaan dia itu. Okay. So jadi pada malam ini, dan insyaAllah dalam kita kongsikan pengurusan emosi kita tadi, maka kita kongsikan pada hari ini, iaitu ada beberapa perkara yang kita kena faham dalam rumah tangga ni, dipanggil rule. So tajuk malam ini adalah batasan dalam rumah tangga. So tajuk malam ini adalah batasan dalam rumah tangga. Ada batasan, benda-benda batasan dalam rumah tangga, dan kita akan kongsikan ada empat batasan yang kita tahu, terutama dalam rumah tangga kita, dan menyebabkan untuk kita boleh jaga ataupun kawal ataupun kontrol emosi kita. Sebab yang paling banyak antaranya menyumbang kepada emosi ini terganggu adalah kalau tak ya-ya dalam rumah tangga. Kalau tak ya, okey, cuba tengok, okey, boleh tak? Line sekarang okey ke tak? Dia agak terberhenti sejak tadi sebab line tak apa-apa okey. Okey, boleh bagi feedback, line kita dah okey belum? Kan? So, jadi maknanya batasan dalam rumah tangga kita kongsikan pada hari ini. So, batasan dalam rumah tangga. Jadi, ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Perkara yang pertama yang diajar dalam rumah tangga ni, adalah pertama sekali kita kena selalu ikhlas. Ikhlas ni maknanya membuat sesuatu benda kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa-apa balasan yang kita harapkan, kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memegang apa takdir kita, So ini maknanya kita minta, tersekat line okey. Sekejap saja stop line-nya, tersekat-sekat. Okey, boleh suara okey tapi line putus-putus. Okey, video sangkut sekejap, bagian teknikal kita. Okey, boleh bagi feedback tak apa elok ustaz, line tak apa elok. Okey, boleh bagi feedback lagi, sangkut-sangkut suara saya jelas, suami dan isteri yang sebenarnya orang terpaksa berjauhan. Okey, dah jelas, okey dah line kita. Okey, dah di sini, alhamdulillah. So kalau tak apa-apa, okay, tolong beritahu, okay, tolong beritahu. Okey. So jadi apa yang kita nak kongsikan pada anda adalah batasan dalam rumah tangga. Pertama sekali, kita disuruh untuk sentiasa ikhlas. Sebab apa? Ikhlas ni adalah membuat satu benda kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan menjadikan kita ni membuat satu benda tu dan ada kekuatan. Sebab apa? Sebab kita membuat satu benda tu tidak apa yang kita harapkan melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan takdir-takdir yang baik buat kita. Benda takdir ni benda kita tak perasan kadang-kadang. Benda-benda takdir yang baik, benda yang kita tak perasan kadang-kadang. Kadang-kadang kita buat baik dengan orang, contoh kata kita baik dengan suami kita ataupun isteri kita, kita pun rasa macam, oh, suami mesti buat baik pada aku juga, isteri mesti buat baik pada aku juga. Tiba-tiba isteri tak buat baik pada kita, suami tak buat baik pada kita, maka kita kata, oh, alah, maknanya kita je buat baik kan, kita je buat baik kan.
Tapi kita terlupa kadang-kadang. Dengan kita buat baik itu, Allah bagi kita kesihatan. So kita tetap kesihatan kita tetap bagus. Tak pernah sakit, apa yang kita usahakan jadi, jiwa tetap tenang, ada masalah Allah bagi jalan keluar. Itu benda-benda yang maknanya yang kita tak perasan kadang-kadang. Tapi bagus, maknanya kalau kita terus buat baik, terus kita ikhlas, maknanya kita kena faham bahawa balasan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat bagus kalau kita ikhlas dan kita maknanya sentiasa membuat satu benda dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya, okay, ini kata batasan, ini yang kita sebut sebagai apa yang kita kongsikan pada mana batasan rumah tangga kita. Apa benda yang kita kena faham adalah ikhlas tidak menafikan hak. Ikhlas tidak menafikan hak. So ikhlas tidak menafikan hak, itu yang kita kena faham. So maknanya, katakan suami kita tak pernah pun menyebut mengenai kita, kita maksudnya suami kita tak pernah pun komen, suami kita tak pernah pun mungkin marah kita ataupun ambil hati pada kita. Kan maknanya ikhlas dia dalam rumah tangga. Tidak bermaksud kita boleh terus berbuat benda-benda yang tak baik kepada dia, kan? Kerana atas keikhlasan dia. Sebab ikhlas tidak menafikan hak. Itu benda yang sangat perlu kita faham. Ya? Maknanya ada benda-benda yang perlu kita faham. Benda ikhlas tidak menafikan hak. Hari ini mungkin ada isteri kita. Dia tolong kita. Dia tolong kita dengan ikhlas. Dia tidak minta apa-apa upah pun daripada kita. Tapi ikhlas tidak menafikan hak. Tidak menyebabkan oleh kerana dia tolong kita dengan ikhlas, kita pun buat tak tahu pada keperluan-keperluan dia. Mungkin isteri kita, alhamdulillah, orangnya hatinya itu ada emosi penyayang. Jadi maknanya tak apa bang, mak abang saya jaga pun tak apa. Dia sangat bagus, dia jaga mak kita. Dia ikhlas menjaga mak kita. Tapi ikhlas tidak menafikan hak. Tidak bermaksud dia tolong jaga mak kita, kita pun ambil take for granted, kan? Alah, dia dah tolong jaga, kita pun buat tak tahu dekat dia, kan? Mungkin sekali-sekala kita berikan perkara yang lebih lagi daripada apa kebiasaan nafkah dia. Sebab kalau dia kata orang lain nak jaga, so tentu maknanya ada kos yang lebih tinggi, dia ikhlas jaga. Tapi ikhlas tidak menafikan hak, tak menyebabkan kita lepas tangan dan buat tak tahu langsung, biar serah langsung pada isteri dan sebagainya. Sebab ikhlas tidak menafikan hak. Okey, adik-beradik, ini ada satu case, real case. Ini mana satu case yang pernah berlaku. Saya kongsikan pada hari ini untuk iktibar kita. Okey, dia ada 6 adik-beradik. 4 perempuan, 2 lelaki. Jadi ketika mak sakit, yang jaga mak, yang cebokkan mak, yang bawa mak ke hospital, yang keluarkan pembiayaan untuk mak adalah adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan inilah yang bantu dan sebagainya. Adik-beradik lelaki tak pernah nak ziarah pun, raya pun tak balik, tak pernah pun nak berikan bantuan dan sebagainya. Kan? Akhirnya setelah beberapa tahun mak meninggal. So adik-beradik lelaki ni pun balik terus tanya, ni mana geran tanah ni, ini gelang mak mana ni, ini mak punya cincin mana ni, mak punya tanah ni, gerannya semua mana ni, kan? Sedangkan ketika adik-beradik perempuan yang jaga tu tak pernah pun dia menyebut pun, kan? Tapi kita kena faham bahawa ikhlas tidak menafikan hak. Sebab kita ikhlas, ya, seseorang itu ikhlas, ya, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak memberi maksud kita langsung buat tak tahu kat dia. Sebab bagi anak, bagi ibu dan ayah yang tidak mampu, kewajipan yang terbesar ada daripada anak lelaki. So ini maknanya macam mana keluarga adik-adik perempuan pun sedih, kan? Sedih. Oh ni apa nak, abang ni maknanya okey, dua nisbah satu dah akan dapat harta, kan? Jadi apa yang dinasihatkan kepada adik-adik perempuan, okey, gini lah, abang nak kira sangat, kan? So boleh kira hak, oh jaga mak ni dia punya upahnya berapa. Wih, tak ikhlas nanti, tak, sebab abang nak ambil kira sangat, kita pun kira, kan? Kalau betul tak nak ambil, kemudian pampers mak berapa, apa pampers mak,
mak punya apa nama, mak punya apa keperluan-keperluan, kos menjaga mak, susu mak dan sebagainya, kira bagi bang, ni mak ini 5 tahun kami ada balik menjaga ni, maksudnya apa 5 tahun kami menjaga ni, ni dia punya bil dia. Banyaknya. Tak jadilah, tak apalah. Maksudnya maknanya ambil lah apa-apa yang boleh diambil ni kan. So jadi maknanya bukan masalah kita nak kira, tapi kita nak faham adalah ikhlas tidak menafikan hak. Itu yang benda kita nak faham. Sama ada dalam keluarga ke, sama okey, minta maaf sangkut-sangkut lagi tu. Okey, tidak, kita bertenang sikit dalam masa 30 saat dulu. Okey, tolong bagi feedback dekat saya. Kan line kita ni macam mana? Ialah kadang-kadang kan. Kadang mungkin ingat tak minggu lepas dalam malam minggu macam ini memang line tak apa okey sangat eh. So kadang-kadang disangkut-sangkut macam itu sebab mungkinlah ramai orang yang menggunakan line daripada malam ini kan. Okey, boleh bagi feedback, okey ke tak okey. Kita pun boleh mungkin keluar balik, kena masuk balik kan. Boleh bagi feedback. Boleh. Jadi mudah-mudahan dah okey. Dah okey, alhamdulillah dah okey, alhamdulillah. Ikhlas tak menafikan hak. Okey. So, kita sambung balik apa yang kita nak faham kat sini adalah dalam pengurusan emosi kita. Okey. So, kita disuruh untuk ikhlas. Maksudnya itu kita kena faham. Jangan sampai kita ambil hak orang lain. Jangan sampai kita mengabaikan hak orang lain atas nama dia tu ikhlas. Okey. Okey. Contoh lagi. Ada orang yang berkhidmat kepada masjid. Alhamdulillah, dia berkhidmat kepada masjid. Dia bersihkan masjid, kan? Dia basuh surau, basuh tanda surau, dia ikhlas. Boleh kita check? Tak okey balik? Okey. Okey, dia pause ya. Okey, cuba bagi sekat dekat ustaz. Pause lagi ya. Hang ustaz, sangkut lagi ustaz. Putus. Okay, cuba bagi feedback, masih sangkut lagi. Okay. Assalamualaikum, siapa baru sesama kita tu. Adakah line dah okay? Tak okay? Belum okay, sangkut-sangkut lagi kan? Ustaz, kalau masih sekat-sekat, apa kata Ustaz live kat YouTube dia? InsyaAllah. Putus-putus Ustaz posisi malam cun ni. Lain tak okey lagi kan? Cuba tengok. Okey dah? Dah okey? Okey dah kat semuanya. Alhamdulillah. Ustaz lewatkan habis sebab sangkut banyak ni. IG ni dia bagi satu jam je dia off. Okey dah? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Sambung kan? Okey. Bila Ustaz diam, dia pun okey. Dia pun nak dengar juga Ketawa, tak elak daripada geram sebab sangat pun. Okey dah. Okey, sambung. Okey, orang yang khidmat kepada masjid, kan? Kalau malam minggu boleh tak buat kat YouTube, kan? Serba sana besar sikit solat berjumpa. Okay, insyaAllah malam minggu mungkin kadang-kadang lah trafik jam bukan trafik dekat luar sana sebab PKP dia dah apa nama maka tak jam. Tapi internet lah jam. Okey, sama tadi. Ada orang yang khidmat kepada surau, ikhlas dia. Dia kata tak saya ikhlas. Tetapi keikhlasan dia tidak menjadikan EJK surau ataupun EJK masjid, kan? Maknanya mengabaikan hak dia tu. Okey, katakanlah dia tolong surau, dia kata tak apa, saya ikhlas. Saya tak nak betul saya ikhlas kan. Okey. Kita tak menyebabkan, kita buat tak tahu kat dia. Jadi maknanya EJK masjid ambil, kan? Bagilah semampu yang boleh ataupun sekadar yang mampu. Kalau betul dia tak nak, maka dia akan ambil dan dia akan sedekah balik kepada masjid. Kan? Tak, jadi bukan kita yang mentafsir, oh dia tak nak kot. Kan? Jadi kita pun buat tak tahu dekat dia. Kan? Jadi apabila perkara begini berlaku, maksudnya menyebabkan kita buat tak tahu dekat dia, itu kadang-kadang kita rasa tak senang, tak tenang, dan menyebabkan kadang-kadang takut kita terambil hak orang, kan? Kita terambil hak orang dalam keadaan yang kita tak perasan. Ini yang kita takut menyebabkan akhirnya jiwa kita tidak ada ketenangan. Okay.
Jadi itu yang pertama. Ini buat kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat Ahmad Allah sekalian. Okey. Kemudian perkara yang kedua yang kita nak tahu kan, setelah kita tahu bahawa kita disuruh ikhlas kan, tapi ikhlas tidak menafikan hak. Okey. So kita kena tahu apa hak kita sebagai seorang suami. Apa hak kita sebagai seorang isteri kan, apa hak-hak orang lain yang perlu ditunaikan eh. Sebenarnya ikhlas tidak menafikan hak. Okey. Perkara kedua, kan, batasan yang perlu kita faham adalah, yang keduanya adalah hak tidak menafikan ihsan. So hak tidak menafikan ihsan. So maknanya nanti kita akan isu dibangkitkan dengan bayaran guru mengaji. Itu sangat bagus itu. Itu satu contoh yang bagus yang kita sebut sebagai ikhlas tidak menafikan hak. Okey. So jadi kemudian yang keduanya adalah hak pula tidak menafikan ihsan. So kita memang ada hak dan atas sesuatu. Oh, sebagai seorang suami hak saya macam ini. Sebagai seorang isteri hak saya macam ini. Okey. Tapi kalau orang terlalu sangat menitik beratkan mengenai hak dia, ini hak saya jangan kacau. Ini hak saya jangan ganggu. Kan? Tidak ada unsur ihsan, maka akan menjadikan seseorang itu kurang rasa, bertimbang rasa bagi satu benda itu. Kan? Di mananya hidupnya itu penuh dengan macam seorang undang-undang, ini undang-undang SOP dia, dia sudut hak. Contoh katakan, suami isteri kena layan suami. Tapi kena ra'i juga kadang-kadang tentang mood isteri. Kadang-kadang mungkin isteri tak berapa sihat ketika itu. Jadi mood tak berapa okey. Okey, suami kena berbuat baik dengan isteri, tapi ketika dia tengah pening kadang-kadang dia diam sekejap. Benda ihsan. So kita kena faham ihsan. So maknanya hak kita kena bacakan pula hak tidak menafikan ihsan. So kena sulamkan perkara-perkara yang hak tu dengan ihsan. So maknanya kalau orang kata kita faham benda tu kan, maka kita akan menjadikan hati kita tu akan lebih tenang dalam kita mengurus emosi kita kan. Okey. Jadi mana itu perkara yang keduanya. Okey. Kemudian yang ketiganya perkara yang perlu kita tahu kan, dalam batasan satu perhubungan itu yang ketiganya, iaitu ihsan pula. Ihsan, kita disuruh untuk ihsan. Kan? Maknanya kita disuruh untuk ihsan ni maksudnya memberi hak kita ataupun melepaskan hak kita untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ihsan ya. Ihsan ni maknanya melepaskan hak kita ataupun memberi hak kita untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ihsan. Okey. So maknanya kita disuruh ihsan. Tetapi ibu akak-akak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, perkara yang ketiganya, ihsan, kita kena faham juga mengenai tipu daya yang wujud kan? Kita kena belajar dan ada awareness, kita ada kesedaran wujudnya tipu daya yang ada sekeliling kita tu. Kalau tidak, takut kita akan tertipu di atas nama ihsan. Ini yang macam saya sebut waktu semalam, bahawa Nabi SAW mengingatkan dan mengajar kita. Waktu zaman Nabi pun, Nabi ingatkan kita mengenai tipu daya ini. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, ayatul munafiq thalata. Orang munafik itu ada tiga tanda-tanda dia. Idza kadzaba, idza haddatha kadzaba. Kalau dia bercakap, dia itu berbohong. Kalau dia tu diamanahkan, wa idza tumina khana, akan dikhianati amanah itu. Dan kalau andai kata dia berjanji, dia akan memukiri janjinya itu. Ini kenapa hadis ini ada? Kan disuruh untuk kita ihsan, berbuat baik kepada semua manusia. Tetapi kenapa ada hadis ini? Sebab Nabi SAW mengingatkan sahabat-sahabat agar jangan tertipu atas nama ihsan. Maksudnya apa? Kita tahu kita perlu ihsan, tapi kita ni perlu juga memahami tipu daya yang wujud. Kan? Takut ada orang ambil kesempatan di atas kebaikan kita. Jadi ini zaman Nabi pun Nabi dah cerita mengenai tipu daya yang wujud. Zaman sekarang apatah lagi, terlalu banyak tipu daya.
berapa ramai orang yang ditipu dengan kejadian goris dan menang. Jadi kalau dia tak tahu bahawa goris dan menang itu merupakan salah satu tipu daya, orang tu datang dengan muka kesian, dia buat kesian, dan dia takkan, budak ni nak menipu. Marilah makcik goris kau nak, dia pun makcik tu goris, maka makcik tu pun akhirnya tertipu di atas nama ihsan, kebaikan makcik tu. Sebab dia tak tahu bahawa goris dan menang itu adalah satu penipuan. Sekarang ni, beberapa hari lepas, kan, polis ada menyatakan bahawa ada skamer-skamer yang telefon, yang menggunakan telefon, kata dia daripada mahkamah lah, kan? Dia daripada bank negara lah, dia daripada itu dan inilah. Awak kena sekarang pergi dekat apa nama, pergi dekat internet ni, key in semua data-data awak dan sebagainya. Orang pun key in data-data semua, semua data-data peribadi itu dapat diambil duit yang ada dalam bank tu, hilang duitnya kerana tertipu. Jadi benda-benda macam ni kita kena faham, kan? Kalau kita belajar ihsan semata-mata, kita tidak belajar mengenai wujudnya tipu daya yang ada, maka takut kita tertipu di atas nama kebaikan. Nanti akhirnya apa? Akhirnya kita akan kecewa. Aku buat baik, tak ada orang buat baik aku pada aku pun. Aku buat baik, kan? Tapi maknanya aku pula kena tipu. Kita buat baik, kita pula yang kena pijak, kan? Kita pula yang kena ngata dan sebagainya. Sebab apa? Kita hanya belajar mengenai ihsan, tapi kita tidak belajar mengenai tentang wujudnya tipu daya yang ada di sekeliling kita. Ini kematangan ilmu yang perlu kita ada, supaya kita tidak tertipu di atas nama kebaikan kita. Kita tidak tertipu di atas nama ihsan itu. Ini berlaku di luar negara contohnya. Beli barang dekat satu pasar raya ataupun kadang-kadang kedai duty free ni. Dan ketika kita dah bayar, dia kata, sir, okay, you get some present, sir. Dia memasukkan kita satu botol minyak wangi. Kan? Kemudian, terima kasih, thank you, kan? Kita keluar saja, maka detektor tu pun berbunyi, security datang. Kemudian, tengok, ada minyak wangi dalam beg kita. Kita pun kata, tak adalah, apa nama, tadi orang tu bagi free sebab saya beli sekian mana. Resit tak ada, apa tak ada, kena charge. Nah, ini berlaku tau. Dekat mana? Dekat duty free di sebahagian-sebahagian negara. Sebab tu kita kena faham benda ni. Kita pergi ke luar negara, kita pergi ke mana-mana tempat, kita baik, kita orang baik, kita di Malaysia, dalam keadaan aman. Belum tentu negara-negara lain itu juga macam tu. Jadi maknanya kena study juga. Kena faham juga, zaman Nabi SAW, Nabi sendiri dah mengajar mengenai wujudnya tipu daya yang sekeliling untuk sahabat berhati-hati, supaya apa? Supaya belajar ihsan, tapi belajar juga dengan wujudnya tipu daya supaya kita lebih berhati-hati. Dan yang terakhir, yang keempat, batasan yang perlu kita faham atau pemasangan ilmu yang perlu kita faham, mengetahui tipu daya. So kita pun belajar, Kita membaca tentang tipu daya yang wujud, supaya kita tidak tertipu. Kita membaca mana berita-berita, kita dengar berita-berita, supaya kita tidak tertipu. Kita baik, alhamdulillah, kita mengamalkan ihsan, alhamdulillah. Tetapi kita juga bersedia dengan kefahaman bahawa orang tak sama. Kita bersedia dan kefahaman bahawa kita perlu memahami tipu daya itu. Dan yang keempat, memahami tipu daya, tetap yang keempatnya, kena bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagilah, sekalipun kadangkala seorang itu sangat mahir dan mengetahui kewujudan tipu daya yang ada sekeliling dia, tetapi semuanya itu tetap kena bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian, supaya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Memelihara. Jadi kita, itu usaha kita. Tapi kalaulah takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala kena, maknanya kena juga. Tapi kita mohon minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bantulah Tuhan. Bantulah diri aku ni, ya Allah, peliharalah Tuhan. Bantulah aku yang lemah ni, Tuhan. Maknanya dengan doa-doa, maka kita akan dikawal ataupun dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ibu-ibu kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Eh, saya nak kongsikan apa doa untuk kita pelihara diri kita. Apa doa? Doa yang paling bagus untuk kita pelihara diri kita, iaitu banyakkanlah berdoa dengan membaca doa ini. Apa dia? Allahumma okey. Okey, jap lah. Okey, dia terpaus sekejap. Okey, dia paus sekejap. Okey, masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Jadi lain ialah malam minggu kan. Malam minggu. Maknanya malam minggu kadang-kadang lain tak berapa okey. Tak apa, sabarlah insya-Allah. Insya-Allah. Sabar. So jadi maknanya doa doa tu doa yang biasa sebenarnya. Doa doa yang biasa kita baca. Dan digalakkan untuk kita baca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sangat bagus untuk kita baca untuk minta takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey. So clear je nyanyi. Okey. So, jadi kita recap balik apa yang telah kita kongsikan pada malam ini. Yang pertama sekali, kita disuruh ikhlas. Untuk kita urus emosi kita, kita kena selalu ikhlas. Tetapi ikhlas tidak menafikan hak. Itu benda yang pertama kita kena faham. Kemudian kita kena faham hak kita, hak orang lain. Ini hak saya, ho ho. Di maknanya, hak tidak menafikan ihsan. So, maksudnya kita kena faham bahawa di samping hak, kita kena ihsan. Ihsan itu maknanya kita melepaskan hak kita dan kita juga maknanya berlapang dada untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang ketiganya yang kita kena faham adalah ihsan pula. Ihsan kita kena faham mengenai tipu daya-tipu daya yang wujud. Kan? Ihsan sebab kadang-kadang takut kita tertipu di atas nama ihsan. Dan yang keempatnya, walaupun kita telah memahami banyak tentang tipu daya-tipu daya, yang kita kena dan perlu fahami juga adalah kita perlu bertawakal dan terus sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang saya kongsikan tadi, iaitu doa yang bagus untuk kita baca, adalah doa yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam hidup Nabi, iaitu minta takdir yang baik. Dan doanya apa? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu banyakkanlah baca doa supaya Allah pelihara kita insya-Allah. Okey, sekarang saya buka untuk soalan. Ha, jom. Siapa yang nak bertanya? Siapa yang nak berkongsi? Kan? Siapa yang nak memberi pandangan? Boleh silakan, kan? Adakah gerak hati boleh elak daripada tipu daya? Okey, orang yang menjaga solatnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia firasat. Firasat ni gerak hati, ya. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia melihat dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jaga solat untuk Allah bagi kita rasa hati yang kuat, ya. So, okey, ada lagi soalan? Ustaz, manusia itu berbeza, macam mana nak deal dengan ikhlas DM? Okey. Tentang perbezaan manusia, saya akan bincang pada kelak-kelak akan datang. Sebab memang manusia itu berbeza. Dan itu kita kena faham. Halalkan ilmu yang diberi, insyaAllah. Okey, ihsan, waspada, tipu daya, tawakkan dan doa. Lagi soalan? Okey, silakan. Macam mana nak lembutkan hati isteri, Ustaz? Okey. Selain daripada doa, kita kena tahu teknik macam mana nak deal dengan orang berbeza. Kadang isteri berbeza dengan suami, ya. Saya akan kongsikan perbezaan ini pada kelas-kelas akan datang, ya. So ikuti pengongsian kita insyaAllah. Maknanya kita akan kongsikan perbezaan tu, ya. Kita tidak bincang pada malam ini. Okey. Cara atasi sangka-sangka bila menjaga pasangan. Kita punya lain sikit masalah lagi. Cara atasi sangka-sangka bila menjaga pasangan yang dilakukan anxiety. Kita yang bersangka-sangka macam tu, ya. Kalau kita bersangka-sangka,
minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala balasan yang baik. So tak perlu, kerana kita buat baik, kita rasa nak supaya suami ataupun isteri itu membuat baik pada kita, minta balas baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak buka macam mana takdir yang baik yang kita tak tahu dalam hidup kita tu, macam-macam benda buat baik. Dalam Quran Allah sebut, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik kan pada diri kamu sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, share sikit macam mana ustaz urus masa, kagum. Ada rahsia dia, tunggu. Dalam IG saya ada kongsikan keberkatan masa. Burulah keberkatan masa untuk kita menjadi pengurus masa yang bagus. Okey. So ada lagi soalan, ustaz macam mana urus emosi bila diuji dengan sakit yang berat? Tu ya. Kalau orang sakit, antara terganggu adalah emosi dia, kan? So di maknanya Nabi SAW ajarkan satu doa kan bagi orang yang sakit kan. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, jika Nabi ajarkan doa, jika hidup ni baik untuk aku, berikan aku kehidupan. Jika mati baik buat aku, maka maknanya ambillah aku. Jangan doa untuk meninggal tau, Nabi tak bagi kan. Jadi ada seorang sahabat sakit sangat sampai macam masa dia tak larat nak hidup kan, macam nak meninggal lah. Nabi kata dia minta doa supaya mati. Nabi kata jangan. Doalah, ya Allah, kalau baik bagus buat aku, hidupkanlah. Kalau nak mati tu buat aku, matikanlah. Jadi mana kita redha apa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat baik tapi orang buat jahat kita, kita terus kena buat baik ke? Okey, salinkan perkataan saya ni ya. Salinkan perkataan saya ni ya. Okey. Buat baik dibalas baik, itu namanya fitrah. Buat baik dibalas jahat, itu namanya dendam. Itu namanya zalim. Buat baik dibalas jahat, itu namanya zalim. Okey. Buat jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Dendam eh? Buat jahat dibalas baik, itu namanya sunnah. Empat perkara. Saya ulang balik. Jadi macam mana kalau buat baik dibalas jahat? Okey. Buat baik balas baik, itu fitrah manusia. Fitrah, alhamdulillah. Buat baik dibalas jahat, itu maksudnya zalim. Orang buat baik, mak ayah buat baik kita, kita buat jahat kan, itu zalim. Buat jahat dibalas jahat, itu dendam. Buat jahat dibalas baik, itu sunnah Nabi SAW. Kan? Salinkan. Dah kita ingat. Okey. Sangkut lagi. Okay, saya akan save benda ni, ada dekat FB saya eh. Bila insyaAllah ada yang akan share. Okay, apa lagi soalan? Boleh tanya. Okay, malam minggu tukar time lah. Malam minggu tukar time, boleh cadangkan time apa yang bagus eh? Harunya okay balik, alhamdulillah. Sakut lagi, sedih lah. Alhamdulillah. Ujian. Kalau dekat surau, kita pun sangkut-sangkut juga eh? Sangkut tu dengan mengantuk je ni. Lain-lain kita sangkut eh? Kalau dekat online ni, sangkut kita tu bukan kita mengantuk. Sangkut dah lah, sangkut lain macam ni lah ya. Okay. Nanti lepas ni saya save insyaAllah eh? Atau dekat IG saya pun ada. Tolong wawarkan, boleh follow IG saya Ustaz Amin, dan Ustaz Amin Official eh? Ustaz Amin Official. Saya insyaAllah mungkin akan berpindah ke Ustaz Amin Official tu kan. Boleh follow kat situ. InsyaAllah banyak benda-benda yang baik insyaAllah. Bulan puasa saya akan buat live juga insyaAllah eh? Jangan takut. Saya lapang, beri kesihatan insyaAllah eh? Saya akan buat live insyaAllah. Saya minta pandangan, kalau saya balik live petang tu okey tak? Kalau saya buat live petang okey ke? Boleh bagi pandangan. Petang ke pagi ke okey ke? Ke pagi kita tak bangun tidur lagi kan? Boleh pandangan. Baik dibalas baik adalah fitrah eh. Macam mana nak mengurus emosi berhadapan dengan ibu mertua? Satu benda kita kena faham, ibu mertua adalah macam mak kita juga eh. So takrifat mak dalam yang disebut dalam Quran, wala takul lahu ma'uffin, jangan kamu kata ah pada mak kamu ataupun mak ayah kamu. Ada lima jenis mak ayah. Lima jenis mak ayah ni adalah mak ayah kita kan. Apa dia? Mak ayah, lima jenis mak ayah tu apa dia? Mak ayah kandung kita, mak ayah tiri, mak ayah mertua, mak ayah susuan,
mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Itu lima jenis mak ayah. Eh? Dan lima jenis mak ayah ni dia ada doa yang mustajab sama. Sama, dia ada doa yang mustajab. Di kita, keredaan Allah terletak macam mana kita berbuat baik kepada mereka. Lima jenis mak ayah ni, saya ulang balik. Eh? Lima jenis mak ayah. Yang pertama, mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah mertua, mak ayah susuan dan mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Kita kena hormat dia sebab ada doa yang mustajab bagi kelima-lima mak ayah ni. Bezanya satu saja. Hanya mak ayah kandung mewarisi harta pusaka, itu dia bezanya. Yang lain keredaan Allah semua ada. Okey, ada dah hantar soalan 3 kali, Allah minta maaf kerana terlepas. Boleh tak hantar balik? Dapat juga tengok buku, alhamdulillah. Lagi ada siapa soalan nak tanya? Yang boleh jawab, yang terlepas saya minta maaf ya. Okey. Apa lagi? Okey. Yang boleh kita kongsikan pada malam ini, pada malam minggu ni, insya-Allah. Boleh bagi pandangan kalau saya buat nak live pagi ke ataupun petang ke ataupun pagi, petang, malam. Dan nanti pada bulan Ramadan, insya-Allah saya akan live juga, insya-Allah. Tapi kalau doa, matikanlah aku dalam kebaikan yang baik, hari yang baik dan diampunkan dosaku, bolehkah hari-hari saya doa? Boleh. Doa boleh. Doa minta mati dekat yang baik. Husnul khatimah. Husnul khatimah ni. Apa maksud husnul khatimah? Rohani baik, zahir pun baik. Husnul khatimah, rohani mana iman kita pun bagus, zahir pun bagus kita nak. Taklah rohani semata-mata bagus pun bagus dah, alhamdulillah. Tapi biar ada orang yang mati, jasadnya masya-Allah kesian. Kadang-kadang kan kita nak dua-dua bagus. Rohaninya bagus, zahirnya pun bagus juga. Suami marah maki isteri macam mana ustaz? Maafkanlah Kak Sakinah. Cute. Okey. Ada marah-marah maki-maki, maafkan. So dengan kita memaafkan tu bukan sebab kita dia terhapus dosa dia, tapi untuk melepaskan bebanan hati kita tu. Memaksakan diri untuk ikhlas redha, boleh kan ustaz? Boleh. Mula-mula memang kadang-kadang susah kadang-kadang terutamanya kalau kita ni kita membuat tu tugasan tu berlebihan daripada kemampuan kita. Tapi dengan kita berusaha, bukan paksa lah, maknanya kita berusaha untuk tingkatkan kemampuan kita, Allah SWT beri yang baik. Okey. Macam mana nak mengawal emosi dengan sikap suami yang sakit? Suami kita sakit, mengawal emosi tu emosi kita, sabarlah. Suami sakit memang dah ada karenah dia. Sabarlah. Dan daripada satu sudut lagi, kita terus mengingatkan bahawa insya-Allah ada takdir-takdir yang baik buat kita tu. Insya-Allah berbuat baik adalah takdir-takdir yang baik untuk kita tu. Lengau ustaz, dah texting soalan 3 kali dah tersekat. Okey, minta maaf sangat. Lain ni kadang-kadang macam tu lah ya. Pukul berapa? Pagi mungkin dalam pukul 10 ke, petang dalam pukul 3 ke. Time ni okey ustaz. Time petang atau malam ni insyaAllah setiap 9.30 lah. Setiap 9.30. Pukul petang dalam pukul apa? Cuba bagi cadangan sikit pukul apa kita nak buat pada waktu petang. Okey, live petang tak okey, akan makin okey time tenang-tenang. Okey, petang lepas apa okey? Bagus. Nak masuk berbuka puasa, okey. Malam lebih bagus ustaz. Bagus. Tapi malam insya-Allah saya akan buat. Saya akan tetap buat waktu malam ni. Okey. Pagi boleh 7.30 pagi. Boleh, saya boleh. Takut tuan-tuan lah semua lepas subuh mungkin nak rehat dulu lagi ke. Pagi kerja . Okey. Malam insya-Allah saya akan buat insya-Allah malam . Tak busy. Okey. Jadi saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama pengurusan emosi. Okey, ada rahsia saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah, kalau tak ada apa arang, esok saya akan live bersama dengan tokoh perubatan Melayu, iaitu Datin Sharifah Barakbah, Datin Sharifah Anisah Barakbah, pengasas kepada Nona Rogai. Kalau siapa generasi muda-muda ni mungkin kenal mungkin tak, tapi biasanya kalau yang tidak muda, bukan tua, tua sensitif
bukan tua-tua sensitif. Nanti mari apa nama Datin Syarif Abang Rabah, adanya kita kongsikan pengurusan emosi daripada sudut berkenaan dengan hubungan intim suami isteri. Kan? Ah, so maksudnya ada kadang-kadang hubungan intim suami isteri yang tidak berapa bagus menyebabkan emosi terganggu. Masa ada masalah suami atau pada masalah isteri, okay? So ni maknanya saya kongsi, esok saya akan bawakan, akan berduet dengan saya, insyaAllah, akan bersama-sama live dengan saya ni, iaitu pakar perubatan Melayu, iaitu Datin Syarifah Barakbah, siapa yang kenal, insyaAllah. So maksudnya sangat bagus untuk kita tahu, utamanya berkaitan dengan keperempuanan. So nanti boleh tanya banyak-banyak pada dia. Saya faham dan saya tahu dan saya belajar ilmu tu, tapi untuk saya sampaikan terutamanya berkaitan dengan hal-hal keperempuanan, maka agak sopan sikit lah ya. Kita panggil agak sopan sikit ya. So, maksudnya, jadi biarlah orang perempuan sendiri yang sampaikan daripada penyakit-penyakit bagian keperempuanan. Saya boleh cerita bagian lelaki, insyaAllah. So ini maknanya esok penampilan khas. Saya dapat sama-sama insyaAllah akan cerita mengenai masalah-masalah dalaman orang perempuan, masalah-masalah batin orang perempuan yang akan dikupas oleh pakar perubatan Melayu, iaitu Datin Syarifah Barakbah, yang akan bersama-sama kita insyaAllah. So mudah-mudahan memberi manfaat esok. Sama juga esok pada pukul 9.30 pagi, 9.30 malam sama juga. Kita akan 9.30 malam kita akan bersiaran secara langsung, jadi maknanya sangat bagus, dan mudah-mudahan memberi kebaikan untuk esok. Esok jangan lupa maknanya pengurusan emosi, dan kita akan bersama dengan berkongsikan mengenai masalah-masalah dalaman orang perempuan atau orang lelaki yang mengganggu keadaan emosi itu, kan? Okay. Sekian saja insyaAllah. Jangan lupa untuk follow Ustaz Amin dan luar-luarkan, dan juga Ustaz Amin official. Jadi mudah-mudahan sama-sama beri kebaikan kepada kita insyaAllah. Jangan lupa malam esok jumpa, kita akhiri perkongsian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Okey, insyaAllah jangan lupa follow Ustaz Amin dan juga Ustaz Amin official. Esok insyaAllah kita live bersama Datin Syarifah Anissa Barakbah. Kita bincang mengenai pengasas Nona Rogai. Gangguan emosi yang datang daripada perhubungan antara suami isteri dan menyebabkan satu orang tu terganggulah emosi dia. Sangat bagus, pada saya highly recommended, sangat bagus tu esok untuk kita kongsikan bersama insyaAllah. Kita akhir doa insyaAllah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan solehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya kareem. Jumpa lagi esok insyaAllah. Waktu yang sama. 9:30. Kan? InsyaAllah saya esok. Kalau jadi akan bersama dengan Datin Syarifah Anissa Barakbah dan beri kebaikan kepada kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.